apa kabar? Senang sekali ya ketemu lagi dengan saya di Fanny Rayutama. Pastinya masih di acara Acer. Tepatnya kali ini saya ada di Atrium Mall Kelapa Gading 3 di Generacer yang merupakan rangkaian dari Acer Day yang diselenggarakan oleh Acer Indonesia. Generacer, Acer Day itu apa? Generacer ini adalah sebuah event on ground ya, yang Acer lakukan di Indonesia. Jadi serentak di Asia Pasifik 12 negara melakukan kampanye ini yang disebut sebagai Acer Day. Nah, kampanye ini puncaknya adalah di Generacer. Brand ini adalah sebuah brand yang terus bertransformasi dan menjadi sebuah brand yang young, trendy, cool, dan secara teknologi selalu up to date. Karena Acer terus berkomitmen di dunia gaming ini, akhirnya kami memperkenalkan. Kalau ingat Predator, minimal ada sebuah sosok yang mereka bisa lihat. Nah, inilah yang disebut sebagai Predator Warrior. Ini adalah sebuah brand yang tidak tinggal diam, tetapi terus mencari inovasi dan melihat, market-marketnya ini sekarang seperti ini. Maka Acer akan selalu sama dengan inisiatif dengan gebrakan-gebrakan yang baru. Di Generacer ini ada produk-produk Acer apa aja sih sebenarnya kalau kita ngomongin produk dulu ya? Kalau untuk produk gaming dari Acer, kita mempunyai satu lini produk namanya Predator, Mbak. Jadi Predator ini adalah salah satu line up gaming Acer terlengkap di dunia. Jadi kalau untuk Acer gaming line up terbaru saat ini, kita ada produk Helios 300. Jadi secara konfigurasi ini ada dua konfigurasi. Jadi untuk 15 inch dan 17 inch. Jadi di belakang ini lagi ada Dota 2 online competition yang juga jadi salah satu agenda Generacer selama 5 hari di sini. Ini ada Mas Jaka. Mas Jaka ini adalah community manager dari Indo Gamers. Kita tuh komunitas gamers yang ada di Indonesia, komunitas pemain game Dota gitu. Kita juga ada game yang lain, cuman awalnya kita berawal dari Dota 1. Anak-anak gamers tuh kan biasanya mereka kayak butuh kayak pengakuan juga kan. Mereka terpancing buat menjuarai kompetisi itu supaya nanti mereka bisa ikut kompetisi yang lebih tinggi lagi levelnya. Seru semuanya di sini, having fun, terus banyak pameran Acer juga, pokoknya menarik deh dan gak nyangka dapat juara, salah satu dari para pemenang. Bisa ngelihat crowded di sini ramai banget, bukan cuma penonton aja tapi cosplayer juga di sini banyak yang datang dan ikut lomba, dan gak nyangka banget ikut lomba di sini tuh puluhan orang, bahkan sampai di atas 40 orang ikut lomba di sini. Yang pertama bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi bisa main, gak harus pakai mouse, cuman gerakin mata-mata aja. Seru banget kan? Coba dapat pengalaman juga dapat hadiah. Hadiahnya apa? Banyak banget. Jadi akan jadi event atau jadi agenda setiap harinya buat spacer yang datang ke Generacer. Sekalian jalan, sekalian kita lihat-lihat. Emang rencana mau beli? Dapat laptop lagi? Ya, jadi beli laptop, dapat laptop. Terus dapat apa Pak hadiahnya Pak? Monitor. Monitor, jadi buy one get one. Beli laptop, dapat monitor ya. Ngapain Bu? Ibu ngantri apa? Beras, minyak, atau apa? Ngantri itu, apa tap itu? Apa Bu? Itu
apa sih namanya itu? Ibunya pokoknya ngantri, dapat harga murah pokoknya ya Bu ya. Bagus ya Bu acaranya Bu. Oke, boleh deh Ibu. Terima kasih. Semoga hoki Bu. Nanti disalip Bu antriannya Bu. Dapat tab. Oke. Seharga 100.000. Ini gimana boleh dong apa tanggapannya soal event Genderbaser ini? Iya, saya agak surprise ya, tadinya saya enggak nyangka bisa dapat harga segitu. Jadi ya surprise betul. Kita udah 5 hari ada di sini, udah banyak keseruan-keseruan yang dihadirkan oleh Acer melalui Genderbaser. Berarti saya harus pamit. Ada Predator series juga, ada penampilan seru dari Adera sama Sisi Tipsy, kemudian ada Mive Ketchup. Aslah semuanya, semua dikasih oleh Acer. Kita akan ketemu lagi di next event. Sampai jumpa, bye.